Berikut ini adalah hasil Euro tadi malam. Ada Swiss yang harus mengakui keunggulan dari timnas Spanyol dengan skor akhir 2-4. Di waktu normal mereka bermain seri 1-1, kemudian dilanjutkan lewat adu penalti. Dan dalam adu penalti Spanyol menang dengan skor 1-3. Sedangkan untuk pertandingan lainnya, Belgia harus takluk dari Italia dengan skor akhir 1-2. Gol Belgia dicetak oleh Romelu Lukaku di menit ke-45. Sedangkan gol dari Italia dicetak oleh Barella di menit ke-31 dan Insigne di menit ke-44. Dengan hasil ini, maka Italia berhak melaju ke partai semifinal. Dan di partai semifinal, Italia dijadwalkan akan bertemu dengan Spanyol pada Rabu 7 Juli 2021 mulai pukul 2 dini hari dan tentunya akan disiarkan langsung oleh RCTI. Dan berikut ini adalah daftar top scorer sementara Euro 2021. Dan itu adalah informasi mengenai Euro kali ini. Siapa nih sob yang bakal menjuarai Euro kali ini? Ketik jawabanmu di kolom komentar ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundah tendang berita bola. Dan akhir kata, watch out.